Terdengar dari kejauhan suara deru sepeda motor tua menembus gelapnya malam, memecah kesunyian malam. Semakin lama suara deru motor tersebut semakin terdengar jelas. Tampak dari kejauhan seorang pemuda mengendarai sepeda motor tua berwarna hitam. Saat itu udara terasa sangat dingin menusuk tulang. Suara-suara binatang malam mulai putar dengar bersaut-sautan mengiringi malam itu. Tiba-tiba terdengar suara petir menggelegar dan udara berhembus semakin dingin, dan tak lama kemudian air hujan pun turun membasahi bumi. Semakin lama hujan semakin deras. Andi, nama pemuda yang tengah menaiki sepeda motor itu, kemudian memacu sepeda motornya dengan kencang agar tidak kehujanan. Andi berharap ada rumah yang bisa disinggahi untuk berteduh. Dari kejauhan Andi melihat samar-samar terlihat sebuah rumah yang masih menyala lampu terasnya. Dengan hati yang agak tenang, Andi menuju ke rumah tersebut. Dalam hati ia pun bersyukur ada rumah yang masih bisa untuk disinggahi. Tak lama kemudian sampailah Andi di depan rumah yang berwarna putih tersebut. Andi pun membelokkan motornya masuk ke dalam halaman rumah tersebut. Andi segera turun dari motornya, dan dia pun berjalan menuju ke teras rumah tersebut, berharap ada tuan rumah yang baik hati yang memperbolehkannya untuk sekedar singgah dan berteduh untuk sementara. Saat itu Andi tak berpikir macam-macam. Andi mendengar samar-samar di dalam rumah ada suara dua orang wanita yang sedang berbincang-bincang. Andi kemudian mengetuk pintu rumah tersebut. "Permisi." Tak lama kemudian pintu pun terbuka dari dalam. Dan betapa kagetnya Andi saat ia melihat seorang wanita cantik berdiri di hadapannya. Ia pun tertegun dan tak menyangka malam itu ia akan bertemu dengan seorang wanita cantik dalam perjalanannya. Andi hanya bisa menelan air liurnya. Wanita cantik itu kemudian mempersilahkan Andi untuk masuk ke dalam rumahnya. Tanpa pikir panjang lagi, tanpa basa-basi lagi, Andi segera masuk ke dalam rumah tersebut. Pandangan mata Andi tak pernah lepas dari sosok wanita tersebut. Dalam benaknya, baru kali ini ia bertemu dengan sosok wanita yang begitu sempurna kecantikannya, yang belum pernah ia temui dan jumpai sebelumnya. Wanita cantik itu mempersilahkan Andi untuk duduk santai di kursi ruang tamu. Sambil tersenyum, ia pun berjalan menuju ke belakang. Tak lama kemudian wanita tersebut pun kembali dengan membawa secangkir kopi hitam dan sepiring ubi rebus. Bau kopi yang sangat begitu menggoda terasa menusuk hidung Andi. Aroma kopi yang sudah pasti nikmat, apalagi yang membuat seorang wanita cantik yang tengah ada di hadapannya malam itu. Andi pun mengutarakan maksudnya yang hanya ingin singgah untuk menumpang berteduh dari guyuran hujan. Wanita tersebut hanya tersenyum dan memberikan tanda bahwa ia memperbolehkannya. Dengan secangkir kopi di tangan dan seorang wanita cantik di hadapannya membuat pikiran Andi kemana-mana. Mulailah pikiran-pikiran kotor mengisi otaknya.
Tiba-tiba Andi ingin buang air kecil, dan ia pun meminta wanita tersebut mengantarkannya untuk ke kamar mandi. Wanita cantik tersebut kemudian menunjukkan arah kamar mandi. Andi segera bergegas berjalan menuju kamar mandi, sedangkan wanita tersebut berjalan menuju ke sebuah kamar di dekat ruang tengah. Ia pun masuk ke dalam kamar tersebut. Tapi aneh, ia masuk tanpa membuka pintu kamar tersebut, alias menembus daun pintu kamar tersebut. Andi yang telah selesai ritual di kamar mandi, dengan enteng dan lega, ia pun berjalan meninggalkan kamar mandi. Selangkah demi selangkah ia berjalan ke depan, hingga tiba di ruang tengah, ia melihat sebuah pintu yang terbuka separuh. Ia pun penasaran, siapa yang ada di kamar tersebut. Dengan pelan, ia pun melangkah dan mendekati pintu kamar tersebut. Alangkah terkejutnya Andi, dan tak menyangka ia melihat wanita pemilik rumah tersebut tengah bersandar di atas ranjang yang berseprai putih dengan memakai baju tidur yang sangat tipis hingga lekuk tubuhnya jelas terlihat sangat menggoda. Rambut yang terurai panjang, wajah yang sangat cantik dan bodi yang aduhai membuat mata Andi tak berkedip memandangnya. Tanpa disadari air liurnya pun menetes dari mulutnya. Dengan perasaan yang masih tak percaya, Andi pun terbengong sesaat. Dia pun tak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba saja wanita cantik tersebut melambaikan tangannya, memberikan isyarat kepada Andi agar Andi segera masuk ke dalam kamarnya. Sebuah ajakan dan penawaran yang sulit untuk ditolak. Seperti kena pelet, Andi pun langsung saja menyambut kode keras wanita cantik yang ada di hadapannya. Dia segera menghampiri wanita tersebut di atas ranjangnya. Kecantikan dan kemulaikan tubuh wanita cantik tersebut sungguh sudah menghipnotis Andi. Di luar suara hujan masih terdengar deras. Udara malam yang dingin menambah suasana malam itu semakin syahdu untuk berduaan. Dengan iringan air hujan dan suara-suara binatang malam yang bersaut-sautan memecah kesunyian malam itu, mereka berdua tenggelam dalam gelora yang membara. Pertemuan yang baru sesaat namun sudah menggetarkan hati Andi. Andi yang memang terkenal sering gonta-ganti pacar tersebut sudah tak canggung lagi untuk berduaan dengan wanita yang tengah bersamanya. Entah sudah berapa lama mereka memadu kasih di kamar tersebut. Andi sudah tidak memikirkan apa-apa. Yang ia pikirkan hanya menikmati malam tersebut bersama wanita tersebut dengan bersenang-senang. Sekitar jam 12 malam, akhirnya Andi tertidur pulas, dan dia pun bermimpi bersama dengan wanita cantik pemilik rumah tersebut. Dalam mimpinya, wanita tersebut mengajak Andi berjalan, menyusuri jalan yang sangat gelap dan penuh kabut, hingga sulit baginya untuk melihat apa yang ada di depannya, yang tampak hanyalah kabut hitam pekat yang gelap. Tiba-tiba Andi tersentak terbangun dari mimpinya, saat seolah ia merasakan ada jemari berkuku tajam menempel di lehernya, serta bau amis darah dan bau busuk bangkai yang menyengat menusuk hidungnya. Saat membuka mata itulah, Andi kaget karena tepat di sampingnya, di hadapannya, tergeletak sosok tubuh mayat yang sudah membusuk penuh belatung. Seketika itu juga Andi meloncat dan meninggalkan kamar tersebut. Dia pun berlari sekencang-kencangnya tanpa menoleh ke arah belakang lagi. Tubuh Andi gemetaran penuh keringat, dan dia pun membawa pakaian seadanya menuju ke arah motornya untuk bergegas pergi meninggalkan rumah horor tersebut. Sungguh, dia tak menyangka akan bertemu dengan hantu malam itu. Dan ternyata wanita tersebut sebenarnya adalah jelmaan dari hantu.
kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.